Kali kita nak buat dua jenis roti, kita terpaksa bahagikan dia kepada dua bahagian lah. Jadi yang sekarang cik dah tengah divide into two. Jadi separuh ni cikgu akan cik dah akan jadikan dia roti kismis. Kita akan masukkan bahan inilah dalam roti ni. Dan ini nanti akan disuastakan kepada Faris sebabnya dia dah merajuk. Dia lama dah dia nak buat roti ni. Jadi lepas ni roti ni Faris yang akan buat. Okey, separuh lagi kita akan buat dia. Kita akan jadikan dia roti kacang. Letak sana. Ni inti dia. Cik dah siapkan dah. Sebab nak masukkan dalam roti kacang ni nanti. Ni pula di bawah keseliaan Kak Long. Kak Long akan buat roti kacang ni sampai habis nanti. Okey. Apa lagi? Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, kita boleh buat sekarang. Ramainya yang nak buat roti ni. Tengok sampai duduk atas. Okey, dah. Najilah nak buat apa? Najilah nak buat apa? Nabila, silap. Nak buat bubur kismis. Bubur kismis, okey. Nabila bubur kismis. Okay. Enak.